Dragonfly, just grab my hand from him, send me tonight. In this world. Ah, I run away. Hello.
off a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him sin.
than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, for him send me tonight. Walaupun tidak terdaftar di anggota grup band, kita ajak dia ya. Tapi dengan kondisi dan saya sendiri, panggilan tuh bakatnya, oh ini dia. Bisa. Tony!
Yang di belakang supaya dekat, supaya bisa lihat muka saudara-saudaranya, bisa nggak kita kumpul hanya di section di King, eh? Semua yang ada di belakang today tolong dikomandui ke depan today. Bagus, semua diatur tempat duduknya. Mau dibicarakan untuk kelanjutan daripada pertemuan ini. Belakang adik-adik. Yang di belakang keluarga dari almarhum Pak Ketut Suwarto. Mari, satu menit. Cari tempat duduk, kita mulai saja. Baik. Kami di sini pertama-tama mengucapkan
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memberikan sepatah dua patah kata dalam rangka yang pertama adalah pengabenan bapak dari adik kami, paman kami. Di sebelah kanan saya adalah Inengah Adi Sweca, dan di sebelah kiri saya adalah Niwayan Murni Sweca. Ya, jadi kedua adik saya ini adalah anak dari almarhum bapak I. Madi Sweca. So I introduce that you both as the son and daughter of Papa. Pertama-tama kami atas nama keluarga Bapak Indonesia Venture mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dari paman kami menghembuskan nafas yang terakhir sampai pada acara pengabenan, sampai pada acara ngelingihan, sudah begitu luar biasa disupport oleh ibu bapak sekalian sehingga acara pengabenan bapak kami, paman kami berjalan dengan sempurna. Nah, kemudian daripada itu, dalam kesempatan ini juga saya sangat terharu dan dalam sejarah Warung Gemitir 7,5 tahun perjalanan kami, hari ini adalah momen yang paling luar biasa yang tidak pernah ada, terutama menyangkut gathering dari pada keluarga. Kalau kita ambil dari keluarga Niwayan Rabek Natar, itu adalah nama dari nenek dan pekak kami, dan misan-misanan mindon kami semua di sini sangat luar biasa. Ya. Yang pertama namanya Emma Kirana, mana Bu Emma? Silakan berdiri. Nah, itu dia wajahnya. Ya, berdiri dulu, berdiri biar tahu semua. Maju aja. Ya. Maju. Itu Mbok Emma Kirana, yang nomor 2 Agus Effendi Syukur. Ya, Agus Effendi. Kemudian anak ketiga adalah Emi Sahara. Sekarang namanya Emi Sahara Syaka ya. Nokmi atau panggilannya itu mie goreng. Kalau ini dulu panggilannya Agus Kelempong. Saya Agus Pongnik karena saya lebih kecil disebut Kelempong Cenik, disingkat Pongnik. Kemudian ada Erdina Diana. Erdina Diana ini wajahnya. Kalau waktu kecil dipanggil Nokdi atau apa? Men Randy ya. Kemudian yang kelima saya Pongnik atau Ervani Syukur. Dipanggil Acu, karena Acu itu adalah nama seorang bapak keturunan Tionghoa yang ada di Gajah Mada. Orangnya cakep, putih. Nah, makanya dari itu bapak dan ibu saya memanggil saya Acu. Nah. Kunina. Nah, kemudian di situ ada yang sama pakai baju oranya. Di belakang Erwin Syukur, kalau dulu dipanggil Agus Samson. Kenapa dipanggil Samson? Itu diambil dari sebuah cerita Samson and Delilah, karena orangnya waktu kecil kuat. Nah, sampai sekarang dia kuat, tuh bisa dilihat banyak tatonya ya. Masih kuat. Yang terakhir itu paling cendek, kalau paling gede, gitu. Herman, nah ini dia. Herman Syah Syukur. Ya, dengan adiknya Ibu Made, Li Ketut Suaryatnya yang sudah almarhum. Dari perkawinannya ada dua terakhir, Herman menikah dengan Nengah Lin Marmawati. Silakan berdiri Nengah Lin, diingat-ingat mukanya ya. Nah, itu dia. Nah, ini pasangan yang serasi, anaknya satu, Rahmat Erliadi Syukur. Itu dia. Oh ya, harapan saya dan kakak saya dan keluarga besar berkelanjutan, mungkin kita bisa nanti buat 3 atau 6 bulan sekali, suatu saat kita ada waktu bisa main ke tempatnya kadek, karena kadek dan suaminya punya usaha yang bergerak di bidang pariwisata, yaitu kehadirannya di tempat adik kami ini
dengan segala hormat kami dari keluarga bukan banyak terima kasih. Om Swastiastu. Mengingat begitu antusiasnya keluarga-keluarga saudara-saudara saya yang hadir di warung ini, saya menginginkan tali persaudaraan ini selalu terjaga dan bisa diadakan pertemuan. Will translate. Adi ingin mengucapkan momen ini untuk mengucapkan sesuatu. I'm very happy to be here and see everybody in good health. Adi sangat senang kalau kita semua di sini dalam situasi sehat. And I'm happy to see all the family is so tight and everybody is together taking care of each other. I want to say special thanks to everybody. Adi mengucapkan bahwa dia sangat senang melihat keakraban, kekuatan daripada keluarga ini. And I want to say special thanks for everybody who took care of my father for years. Dan Adi ingin mengucapkan ucapan yang sangat mendalam bahwa ibu bapak semua sudah memperlakukan upacara pengabenan dari bapaknya Adi yang sangat luar biasa. Because it was very hard for me and my sister, my mother to how do you say keep connected to everybody. So I want to say from my mother from Holland as well, thank you very much, and we'll try to keep the family bonds together. Sangat sukar buat Adi, Budi dan ibunya untuk bagaimana kita bisa bergabung. Tapi harapannya dengan ini dan Adi dan Murni dan juga ibunya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada ibu bapak sekalian, pada keluarga semua. And I will be back to Bali next year. I hope to bring my girlfriend and my daughter. Her name is Dewi, and Wendy is my wife or girlfriend. Come back next year to keep the family together for my part. Tapi berjanji bahwa tahun depan akan mengajak keluarganya. Nah, dia punya seorang istri dan seorang anak yang namanya juga Dewi. Ya, jadi it's a Balinese name, right? Yes. Okay. So, my brother just told you already almost same words I wanted to say. Baru saja saudara saya bilang bahwa mungkin saya juga akan bilang hal yang sama. Yes, I really, really want to thank you all for your. You bring so much joy to my heart, to our heart, and it was for us because we were so sad. We were sad when we came. Jadi Murni sangat berterima kasih bahwa ibu bapak semua membawa sebuah joy, sebuah keceriaan yang luar biasa. It helped so much in our sad hours that we felt so much support of you all. Dan keceriaan itu ada sangat membantu dia karena selama ini begitu dia pulang sangat sedih, tidak bisa melihat. Contohnya tidak bisa melihat bapaknya. Yes. And I also wanted to express my very my gratefulness in first place for Diana. Pada Diana yang sudah mengurusi bapaknya dari awal sampai akhir. I love you. I love you. I love you too. Jadi namanya sekali lagi, namanya Murni, baliklah, Ni Wayan Murni Selacar. Ini sering membuat orang imigrasi bingung, kan? Kayaknya mau anak bule, ada anak apa ini, kan? You say this thing wrong. What about this thing like that way? And this one, Di Nengah Adi Selacar. Manis kuler paru mangga ku dapat ku coba jaman elang Oh, God, I'm free and I'm cool.
Yeah.